Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Tuyul Online Reborn. Seperti biasanya di sini gue bakal ngebahas atau nge-review game yang dapat menghasilkan dolar. Nah, di konten kali ini gue bakal nge-review game yang bernama Stretchy Stretch. Bagaimana cara bermainnya? Silakan kalian simak video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Nanti ujungnya kalian gak paham. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe karena dengan subscribe kalian tidak akan ketinggalan informasi seputar garapan dari channel ini. Nah, jadi tampilan gamenya seperti ini guys. Di sini ada menu stretch, get stretch, dan withdraw. Coba kita ke cara bermainnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal menggosok-gosok di bagian sini. Nah, otomatis diamondnya akan didapatkan. Di sini gue dapat 31 diamond guys. Nah, jadi cara bermainnya cuman seperti itu aja. Oke. Paham kan? Kita lanjut ke menu Get Stretch. Nah, di sini ada daily login, hourly video overall, enter code dan invite friend. Di daily login ini semacam check-in harian ya guys. Jadi kalian bisa mengklaim hadiahnya setiap hari. Dan di bagian hourly video, nah jadi di sini kalian direkomendasikan oleh game ini untuk menonton iklan ya guys. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan diamondnya atau dolarnya guys. Nah, terus di sini ada overwall. Nah, jadi game ini merekomendasikan ke kalian untuk mendownload beberapa aplikasi atau game. Misalkan kalian mendownload game Lord Mobile dan kalian menjalankannya sampai level kedua, nah maka kalian akan memperoleh reward sebesar ini dari game Stretchy Stretch ini guys. Jadi selain bermain stretch, kalian juga bisa mendapatkan reward sebanyak ini dari overworld. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya. Di sini ada enter code. Oke, jadi kalian bisa mencantumkan kode referral punya teman kalian ya guys. Kalian akan diberikan bonus sebesarnya acak lah. Oke, terus di sini ada invite friend. Di sini kalian bisa membagikannya kepada teman kalian atau ke siapapun. Nah, jadi ketika teman kalian mendownload aplikasi ini dan mencantumkan kode referral kalian, maka kalian akan mendapatkan dolar atau diamondnya guys. Oke, langsung saja kita ke menu withdraw. Oke, jadi di sini untuk 1000 diamond yaitu sama dengan 0,01 dolar. Jauh banget ya guys. Nah, makanya gue saranin kalian untuk mendownload aplikasi yang direkomendasikan oleh game ini. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa menjalani komisi seperti itu tadi yang gue bilang, yaitu cara dengan cara referral guys. Jadi penukaran di game ini cuman berlaku dengan PayPal. Nah, di sini silakan kalian cantumkan email dan konfirmasi email. Setelah itu klik confirm. Seperti itu aja penjelasan dari game ini. Semoga kalian beruntung. See you next video and thanks for watching.